Sementara tahapan pendaftaran KPPS di Kabupaten Batanghari juga telah resmi ditutup. Namun dari hasil penerimaan berkas, jumlah pelamar yang mendaftar juga masih terjadi kekurangan sekitar 1.514 orang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel YouTube Jambi TV. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Jambi TV, kebanggaan kita. Setelah resmi dibuka sejak 11 Desember 2023 lalu, tahapan pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Batanghari secara resmi ditutup pada 20 Desember 2023. Namun dari hasil penerimaan berkas pendaftaran, jumlah pelamar masih terjadi kekurangan sekitar 1.514 orang. Kondisi ini diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, bahwa berdasarkan data yang masuk dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS di seluruh wilayah, dari jumlah total kuota yang dibutuhkan, sebanyak 6.356 orang, sedikitnya terdata sekitar 4.842 orang pelamar yang mendaftar. Informasi melalui data Google Drive, mereka pendaftar akan melalui PPS akan mendata berapa pendaftar-pendaftar per hari masuk. Yang sudah masuk hari ini di data base kita, Kabupaten Batanghari itu 4.842 orang. Nah, yang kita butuhkan dengan jumlah TPS 908 itu 6.356 orang. Artinya kita masih ada kekurangan 1.514 orang. Dengan kondisi ini, Ketua KPU Kabupaten Batanghari mengaku akan menginstruksikan seluruh PPS untuk memperpanjang tahapan pendaftaran penerimaan KPPS yang masih terjadi kekurangan di setiap desa dan kelurahan. Sebab dari 908 tempat pemungutan suara atau TPS, masing-masing akan ditugaskan sebanyak 7 orang KPPS dengan prioritas calon pelamar yang berdomisili di wilayah TPS. Perdana Atrio, Jambi TV.